Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita ada berita Presiden Jokowi dan Ibu Negara pamitan dengan keluarga besar istana. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo meluangkan waktu untuk berpamitan secara khusus dengan para pegawai, unsur pengamanan, petugas kebersihan, hingga jurnalis yang selama ini bekerja di lingkungan istana. Pada pagi hari tadi, Jokowi dan Iryana meluangkan waktu untuk melakukan sesi foto bersama yang berlangsung di tangga depan istana. Momen itu lantas menjelma menjadi momen penuh haru dan kenangan menjelang berakhirnya masa tugas Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Senyum hangat dan sapaan ramah Presiden Jokowi dan Iryana menciptakan suasana akrab di antara para pegawai istana yang selama bertahun-tahun bekerja pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kapten Infanteri Handi Sabus dari Pasukan Pengamanan Presiden Paspampres mengatakan ia merasa bersyukur dapat menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya sangat senang, rekan-rekan Paspampres juga ucapkan banyak-banyak terima kasih, baik dari komandan maupun anggota sekalian seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih, hanya itu saja yang kami ucapkan, terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu selama ini. Nggak bisa berkata-kata lagi, hanya terima kasih Bapak dan Ibu. Para petugas yang sehari-hari tidak terlihat di depan publik, salah satunya petugas taman selama 20 tahun di istana, Suherman, merasa bangga karena akhirnya bisa berfoto bersama dengan Presiden Jokowi. Dari hati yang paling dalam, sedih mas. Kita kan udah kurang lebih 10 tahun melayani beliau kan. Jadi ya ada momen-momen tertentu yang harus kita ingat juga, yang kapan kita bisa bertemu sama Bapak, sama Ibu juga. Kita pernah dipanggil mas sama Bapak, diajak foto, salaman. Dan Bapak juga yang mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pekerjaan kita. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana yang berpamitan dengan keluarga besar istana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.